Kesukaan saya. Onde, onde. Kecolongan gue. Mana lo? Getaran lo. Pasti kerjaan si Dono nih. Brengsek. Aduh. Onde-onde gue. Mau lihat dulu ah. Keterlaluan. Awas dia. Berapa? Mau coba? Waduh, Dona goyangannya hebat sekali. Saya sampai konak. Ngapain lu? Gila lu. Betul, gua gak apa-apain. Ini Sri Dona minta dipijitin. Gua sebagai tuan rumah harus memberikan servis yang baik dalam rangka visit Indonesia Year 91. Lah? Pantesan, akhir-akhir ini lu berduaan terus, lu berdua jadi juga. Sembarangan, jaga tuh mulut. Keliru lu, kasih nok nih, gue disangkain Dona. Siapa yang makan onde-onde gue? Sekarang lu berdua ngangku aja dah, lu kan Don? Mana gue tahu, kasih nok tuh. Onde-onde? Lu berdua ngangku aja deh. Wah, biar mati deh. Udah deh, kita lihat kalau kamu percaya. Ayo. Jangan kan mundur-mundur Black Forest, gua nggak coli. Kerjaan siapa lagi nih? Indro. Aduh. Kacau. Betul, Indro. Dia mau diet kemarin. Nggak makan nasi, tapi makan onde-onde. Apa adil lo? Pura-pura ngomong lagi. Brengsek. Kan gua udah bilang, onde-onde itu untuk arisan. Kenapa lu makan juga, hah? Nggak salah ngomong lo, Dep. Ah, udahlah, Andro, ngaku aja. Kan kasihan Debbie. Onde-onde? Iya lo, makan temen juga. Biar mampus, gua kagak makan. Ngaku-ngaku, palelo. Dia bener. Penasaran gua. Kok lewat sini, sih? Iya, lewat Gambir. Yuk. Ini onde-onde gue. Lihat, onde-onde tinggal sedikit. Gua gak ada lagi. Nih, dimakan siapa? Ada apa sih, Dep? Malah tahu. Itu sih dimakan orang. Gak mungkin bisa hilang. Siapa? Gak bisa, gak bisa. Rumah ini ada hantunya. Hantu wewe. Jangan ngaco lo, Dep. Bikin takut orangnya aja lo. Jangan macam-macam, gue catek lo. Jangan patah gue heran, Pak. Mau coba-coba menangkap saya. Semua angkat tangan ke atas sekarang. Ayo cepat. Aduh, tangan gue kaku nih. Bro, cepetan angkat tangan ke atas. Dikit tuh gak apa-apa, Bro. Kalau ada yang coba-coba melawan, orang ini akan saya habisi.
Ayo. Aduh, pulang dono tuh. Kasihan teman kita. Pampun, pampun, pampun. Dia juga badannya gede, tolongin dong. Badan gue gede bakal panjangan, bukan buat berantem. Gue bukannya takut, gue bukannya tanggungan. Ayo lo maju. Wah. Pantes lo gampang tersinggung. Canda aja. Lagi sih. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya. Kasih instruksi pada mereka. Kumpulkan semua barang-barang. Ngerti? Gelang kamu, Dona. Apa lagi? Debbie apa? Lagi. Kasih, iya. Deh. Debbie, cincin kamu yang di lemari. Kumpulkan dong. Cepetan dong. Jangan percaya. Hah? Bawa, bawa, bawa. Dia bohong, Pak. Sumpah. Dia main-main kok, Pak. Bener, Pak. Saya bohong. Saya tahu tempat yang memiliki kuncinya. Di bawah baju kan? Brengsek lu. Enggak, Pak, bener, Pak, sumpah, Pak, bener. Dro, kamu juga, Dro. Kiriman 100.000 satu siang itu, kasih deh. Kuya juga lu ya. Lu diambil duitnya. Udah, Pak, udah, Pak. Udah betul kok, Pak, saya ngambilin kok. Salahin aja dono, Mas. Deh. Iya, Pak, cara lain teman saya bunuh aja. Udah, Pak, terusin aja, Pak. Udah, Jeksi, Pak, Jeksi. Gila lu. Gila. Ayo cepat kumpulkan barang-barang kalian. Pak, damai aja, Pak. Enggak bisa. Ayo cepat. Iya deh. Memangnya saya perampok murahan? Jangan sembarangan ya. Saya tidak bisa disogok. Bapak cakep deh. Bapak baik deh. Pak, bunuh nih teman kamu. Ledek lu ya. Pini gua aja bilang gua jelek. Eh, gua golok nih teman lu nih ya. Diam semua. Diam, diam. Jam terbuka, cepat. Gua mati ini. Bro, kasih dan bro. Cepetan bro. Ayo. Sebentar, Pak. Jangan, tunggu, tunggu. Ambil tuh. Taruh sini nih. Hei, semuanya sekarang ngadep ke dinding. Merem, merem. Pak, 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 pak. Lemari, kulkas, TV, tempat tidur perlu dibungkus, Pak. Itu juga. Iya. Yang penting, lu ikhlas, redo. Jadi daging buat gue. Gue main kecil-kecilan aja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Curang lu. Jam saya masuk toh. Selamat siang. Wah, Pak Polisi, Pak. Silakan masuk, Pak. Wah, bener, Pak. Dengan tangan kosong sendirian lagi. Menangkap siapa? Saya sudah berhasil menangkap penjahatnya, Pak. Perampok yang ada di TV-TV itu, loh. Polisi kok nggak pakai nama, Pak? Ini polisi rahasia. Ya. Pak, itu loh penjahat yang ya. Nanti saya rahasiakan, Pak. Ya. Ya. Itu Pak perampoknya, Pak. Saya yang bikin KO, Pak. Wow. Jadi kamu yang di koran itu ya? Apa? Ternyata ini? Kamu memang luar biasa. Hebat. Bisa menangkap perampok misterius itu. Ini sih belum seberapa, Pak. Waktu saya nangkap Al Capone, lebih seru. Kayak film-film Amerika. Iya, Andro ya? Iya, kan? Al Capone? Anak RW berapa dia? Saya juga ikut bantuin, Pak. Saya bener. Saya juga, Pak. Malah juga, saya gebuk, Pak. Untuk itu, sepantasnya lah Dono mendapatkan bonus, Pak. Betul, Pak. Baik, baik. Saya rapatkan dulu dengan atasan saya. Onde-onde. Kue kesukaan saya. Ini polisi giginya sama dengan perangkap. Gelangnya juga sama. Nah, 5 orang teman perampok itu sudah tahu kalau kalian membunuh perampok itu. Kita harus hati-hati. Mereka akan membalas dendam pada kalian. Setelah musyawarah, saya harus melatih kalian. Yang benar, Pak. Untuk menghadapi mereka. Berdiri tempat, gerak. Gerak apaan, Pak? Berdiri tempat, gerak. Ya. Ya. Bergerak-gerak, gerak. Hei, hei, hei.
serius. Tahu, berhemat, gerak. Siap untuk menyerang, gerak. Maju. Ini kan baru latihan. Hah, brengsek. Maaf. Pasti ini kamu sengaja. Kurang kontrol. Ya. Oh, tidak, tidak. Maaf, Pak. Sekarang ikuti perintah saya. Yang laki-laki ambil 5 buah kursi. Ayo cepat. Buat cepat. Apa, Pak? Yang perempuan ambil 5 potong tali. Tali gantung di atas. Berjajar. Kalau bangkunya apa, bangku? Taruh persis di bawah tali. Sekarang semuanya naik ke kursi. Kecuali itu yang bajunya belum jadi tuh perempuan. Eh, siapa namamu? Saya, Pak. Siapa? Dona, Pak. Ya, Dona, sini Dona, dampingi saya. Perampok yang kalian tunggu itu adalah saya. Dan yang itu polisi beneran. Hah? Yang bener? Tapi bagus. Ya kan? Jadi, kalian telah membunuh polisi. Cepat masukkan kepala kalian ke dalam lubang tali itu. Kalian harus bertanggung jawab semuanya. Loh, dia kok enggak, Pak? Oh, dia karena dia bisa membuat onde-onde. You bukan semak saya. Maaf. Iya, Pak. Iya, Pak. Cepat masukkan kepala kalian atau ini. Cepat. Ya, ya. Saya ambilkan onde-onde spesial ya. Onde-onde? Iya. Ya, ya, ya. Itu ada ondenya. Ada pentidurnya. Oh iya? Ini mas. Wow. Cepat sekali. Iya dong, supaya mas gak kecewa. Silahkan mas. Iya, iya. Sebentar, saya masih kenyang. Kalau dia gak mau makan gimana? Gak mungkin. Pasti dia makan. Silahkan mas. Masih hangat. Kalau dingin kurang ya, ya, ya. Dikit. Ya, Dep. Iya. Enak ya. Ayo, Mas, habiskan. Jangan malu-malu. Enggak bermasalah. Ayo, Mas. Oh, sudah. Iya, sudah. Habiskan. Bangun, Pak, bangun, Pak. Perampoknya sudah kelar, Pak. Iya, Pak. Saya? Polisi, Pak, Pak. Kamu siapa? Dono, Pak. Cepat, Pak. Oh, iya. Iya, Pak. Kan Bapak sendiri yang mukul. Iya, kan Bapak yang mukul, ya. Saya? Iya,